Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina wa syafiina wa uswatina qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pirsawan televisi yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah melalui media ini kami dari keluarga besar Universitas Islam Malang akan menyampaikan dakwah Islam yang bertema Idul Fitri, penebar kemaafan dan membangun kebersamaan. Nah sekarang pertanyaannya, apa Idul Fitri itu? Kok bisa membangun pemaafan dan kebersamaan? Dari segi bahasa, Idul Fitri ini kembali kepada kesucian. Lihat pertanyaannya lagi, kenapa kok bisa kembali suci? Apakah pernah kotor? Maka untuk itulah Rasulullah SAW bersabda, untuk bisa mensucikan jiwa tatkala sudah kembali kesucian namanya Idul Fitri, memang ada proses dan timingnya dalam bulan Ramadan yang disebut dengan Shaum Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa Ramadan dalam dengan rasa ikhlas karena Allah dan memang murni karena Allah dan bisa mengkondisikan Ramadan tambah sejuk, damai dan aman baik malamnya maupun siangnya, maka jaminannya adalah ufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya termasuk dosa dan telah lalu. Nah disitulah dengan proses melalui Ramadan itu maka akan bisa memurnikan fitrahnya, akan mensucikan fitrahnya penuh kesalahan dan maksiat itu. Dan itu dianggap sebuah merupakan hakullah, haknya manusia kepada Allah. Kalau punya salah halus mohon berdoa pada Allah untuk diampuninya. Nah, disitulah namanya sudah terpenuhi lah namanya hakullah untuk dalam rangka menebar kemaafan dan kebersamaan itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita harus menempuh namanya hakul adami. Sesama manusia punya hak dan punya kewajiban. Maka untuk menuju kepada satu membangun kebersamaan dan kemaafan itu harus memperhatikan hak-haknya sesamanya. Yang sudah mentradisi, yang sudah membudaya umat Islam itu dalam urusan Idul Fitri dilanjutkan dengan tradisi halal bihalal. Artinya dia menggalang saling memaafkan di sana sesama manusia. Nah disitulah dilaksanakan dengan penuh hikmat, dengan bacaan takbir karena mengakui kebesaran Allah dan memuji pada Allah. Di sanalah dilakukan namanya halal bihalal. Semuanya sama ikhlas dan ridho. Kalau dia minta maaf, dia juga ridho mengikhlaskan untuk memaafkan. Nah, disitulah terwujudlah namanya membangun pemaafan dan membangun kebersamaan. Untuk itu kami harapkan tradisi yang sangat baik dalam rangka membangun namanya kemaafan dan membangun kebersamaan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun di lingkungan bangsa dan negara. Maka disitulah harus kita ingat, kenapakah harus dihilangkan masalah dosa itu? Menurut ajaran Islam dalam bidang akhlak, dosa itu adalah sampah yang bisa menghambat aliran amalan-amalan manusia, baik yang sunnah maupun yang wajib.
Tatkala dosa atau sampah itu hilang, maka lancarlah amalannya. Apa yang bersifat wajib, apa yang bersifat sunnah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Dan semoga umat Islam dalam puasanya selama bulan penuh dikabulkan hajatnya, diampuni segala-segalanya, dan diberikan satu golongannya orang-orang yang soleh dan solihah. Demikian yang kami sampaikan. Aku lu kau lihada. Wastaghfirullahalakum. Wallahu muafiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul, mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.